the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges. Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Nelly. <laughs> eh uh, Mazmur 22 ya. Dua, 2 ya. Ayat 1 sampai berapa tadi? 7, Bu. 7 sampai ayat 1 sampai 7. diberi judul di sini Allahku mengapa kau tinggalkan aku. Oke. Okay. Jadi dari Mazmur 22 yang bagian saya 1 sampai 7. Kita mulai dari yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu, nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia. Dihina oleh orang banyak. Nah, uh, di ayat 1 sampai tujuh ini sepertinya Daud di sini merasa bahwa dia itu ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, ditinggalkan oleh Tuhan, dia sudah berseru-seru kepada Tuhan, sepertinya Tuhan itu diam. Ya, sepertinya Tuhan itu diam dan dia mengatakan, padahal nenek moyang kami uh, berseru-seru kepadamu. Waktu siang dan malam engkau menjawab, ya, engkau, engkau peduli kepada mereka. Nah sekarang kenapa ya Tuhan? Kenapa tidak engkau menjawab seruanku? Nah jadi kita melihat di sini uh, apa namanya ya, uh, Daud ini merasakan bahwa benar-benar Tuhan itu uh, meninggalkan dia. Sampai-sampai dia katakan di ayat 2 itu, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya jadi teringat ini ucapan Tuhan Yesus ketika di kayu salib. Eloi, Eloi lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saya berpikir, oh ini kayaknya Tuhan Yesus mengambil dari sini nih ayat ini ya. Pada saat dia berseru ketika dia merasakan bahwa eh, Tuhan Allah, Allah Bapa itu meninggalkan dia. Ya, secara manusia, ketika dia menderita di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dia mengatakan Eli Eli Lama, sahabat Tani. Nah seperti itu yang dirasakan Daud di sini. Mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi tidak juga. Aku tenang. Nah, tapi ada satu hal di sini yang perlu kita lihat dari uh, Daud. Walaupun dia tidak merasakan uh, bahwa Tuhan itu menolong dia pada saat itu, dia tidak merasakan dan dia merasa bahwa Tuhan itu diam saja. Tapi dia tetap pada pendiriannya seperti uh, tadi dikatakan, padahal engkau lah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, dia mengakui di situ bahwa Allah itu yang maha kudus. Sehingga walaupun dia merasakan e, bahwa seruan-seruan yang dia naikkan kepada Tuhan terhadap pergumulan-pergumulan yang dia alami, dia tetap kepada Tuhan. ya Tetap berpendirian kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Enggak lari kepada yang lain. Kalau kan bisa juga ya. Ketika dia merasa, ini kayaknya Tuhan udah enggak peduli nih sama aku nih. Ah, sudahlah. Ada tawaran dari yang lain, coba ke sana, coba ke sini. Ya mungkin itu nanti yang memberikan jalan keluar. Eh, tidak. Kita melihat di sini pengakuannya di ayat empat. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Nah seperti kita melihat bagaimana dulu bangsa Israel uh, mengalami penderitaan-penderitaan dalam uh, perjalanan mereka dari Mesir ke Tanah kanan Tuhan selalu memberi jalan keluar kepada mereka ketika mereka mendapatkan tantangan atau e, membutuhkan pertolongan Tuhan selalu menyediakan pertolongan kepada mereka. Nah ini yang diingatkan Daud di sini yang engkau selalu dulu menolong nenek moyang kami Tuhan. Nah jadi kalau menurut saya di sini sampai ayat tujuh ini apalagi di ayat tujuhnya dikatakan tetapi aku ini ulat dan bukan orang celah bagi manusia dihina oleh orang banyak. Maksudnya di sini kayaknya uh, kalau tetapi aku ini ulat mungkin apa ya gambaran ulat itu mungkin ya mungkin aku ini tidak ada artinya apa apa di hadapanmu ya bagaimana ulat ulat itu ya sedikit aja keinjak juga mati nah gitu ya nggak ada artinya di hadapan manusia nggak 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 mendapat hitungan gitu ya nah tetapi aku ini ulat dan bukan orang celah bagi manusia dihina orang banyak Nah, tapi aku percaya Tuhan, aku tetap kepadamu berserah. Aku menyerahkan segala pergumulanku kepadamu. Ya, mungkin Tuhan punya waktu yang yang terbaik buatku. Kalau memang belum sekarang ya mungkin ya suatu waktu nanti ya menurut Tuhan waktu yang terbaik. Nah, gitu ya. Jadi luar biasa ini uh, di Mazmur 22 ayat 1 sampai 7 ini yang yang lah kepada kami sekeluarga sekarang ya. mengenal sekali ya. Jadi ini terima kasih kita pada saat ini di Mazmur 22 supaya belajar dari Daud tetap berserah kepada Tuhan jangan pernah bosan. Segala pergumulan selalu serahkan kepada Dia karena rancanganmu bukan rancanganku. Waktu yang menurut kamu baik itu bukan bukan waktu yang baik bagiku. Mungkin waktu buat saya sekarang, ya punya sekarang Tuhan yang engkau nyatakan. Dalam kehidupan kami, Bapak kami bisa bicara, dia bisa duduk, bisa berdiri, bisa berjalan. Kemana kami pergi bisa, sama-sama bisa ikut cum. Itu maunya saya, sekeluarga. Ya tapi Tuhan, ya mungkin ada di balik itu. Yang terbaik rencana Tuhan buat kami, mau membentuk lebih baik lagi. ya Membentuk mungkin dalam hal kesabaran, mungkin dalam hal iman percaya supaya tetap berpegang teguh hanya kepada Tuhan, enggak ada pertolongan yang lain. Nah, ini yang bisa saya uh, sampaikan dari ayat 1 sampai 7 ini ya. Terima kasih Putian. <tuh> ya, luar biasa penjelasan Buneli, ya, Sangat jelas dan membawa kita uh, turut ya larut, gitu ya, dengan keadaan itu dan mungkin kita juga bila diperhadapkan ya, tadi dikatakan mari kita lihat Daud, dia tetap berharap kepada Tuhan, dan waktu Tuhan itu itu yang terbaik ya, semangat terus buat Bu Nelly dan keluarga ya Bu, Ini. Tuhan pasti tolong dan itu yang terbaik, yakin kita itu ya, ya. haleluya, hmm. silakan Ibu Elvina, selanjutnya 8 sampai 14 ya, di 8 hmm. semua yang melihat aku mengolok olok aku mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan Aku dari kandungan, Engkau yang membuat Aku aman pada dada ibuku. Kepadamu, Aku diserahkan sejak Aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat. Dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Banteng-banteng dari basan mengepung aku. Mereka menganggakan mulutnya terhadap aku. Seperti singa yang menerkam dan mengaum. Uh, Ayat delapan mengatakan sama seperti tadi Nelly katakan ketika Yesus disalib semua orang mengolok-olok bahkan meludahi mencibirkan bibirnya menggelengkan kepalanya sering sekali seperti seruan Daud ini kita menganggap tidak aman di sekeliling kita, oleh sebab itu Daud mengatakan ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Allah yang meluputkannya dan melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya ketika kita berseru kepada Tuhan, seperti seruan Daud: "Mengapa engkau tinggalkan aku?" Tuhan itu senantiasa ada di sana. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Di dalam setiap kehidupan kita ketika kita berserah kepada Tuhan. Sekalipun kadang-kadang kita mengeluh, kenapa aku dilahirkan kalau seperti ini, ya? Mungkin ada kata-kata orang seperti itu, tetapi ataupun kita pernah berada pada titik nol seperti itu. Tetapi Daud Lewat masmur ini, kita bisa melihat bahwa dikatakan di ayat 11, kepadamu, "Aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku." Ternyata orang yang menganggap, mengaku, mengaminkan hidupnya sejak kandungan Dia eh, adalah pilihan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah jauh daripadanya. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesalahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Banyak lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Banyak sekali persoalan hidup ya. Banyak sekali ketika Daud itu mengembalakan ternak-ternaknya, ternak orang tuanya, banyak sekali musuh di sekelilingnya. Dalam kehidupan kita pun banyak sekali musuh, banyak sekali persoalan yang ada di depan belakang kiri kanan kita. Dan tak bersekatakan mereka mengangkat mulutnya terhadap aku seperti singa yang menerkam dan mengaum, seolah-olah persoalan itu tidak pernah ada habisnya. Ada saja persoalan yang membuat kita setiap saat bisa jatuh. Tapi kita tetap, ketika kita bersandar pada Tuhan tetap berserah kita mengatakan tadi, Tuhan kau kan yang me menenun aku sejak dalam kandungan. Tolonglah aku, kuserahkan hidupku ke dalam tanganmu. Tuhan pasti menolong kita. Sedemikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, amin, amin. Makasih Bu Elpina buat pencerahannya ya. Ya, maju terus kita dalam Tuhan ya, semangat terus ya untuk jiwa-jiwa. Haleluya. Tuhan berkati. Silakan Ibu Ellen yang selanjutnya. Ayat 15 sampai dengan 21. Baik, terima kasih Ibu Tiar untuk kesempatan yang diberikan. Uh, Amin. Ayat 21. 15 ya Bu yang? 15. 15 15 ya? 15 sampai 21. 15 sampai 21. 15 sampai 21. Yang berkata, Seperti air aku tercurah. Dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering, beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton mereka menandingi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi di atas jubahku. Tetapi engkau Tuhan janganlah jauh, ia ya, kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21 ini masih tetap ada dalam rintihan uh, Daud terhadap seluruh tantangan-tantangan yang dihadapi dan saya sepaham dengan Ibu Nelly tadi dikatakan bahwa sepertinya ini situasi waktu Yesus juga disalibkan ya. Apa yang Daud rasakan ternyata itu juga yang Yesus rasakan ya. Pada saat dia uh, hendak di kayu salib dia diolok-olok, pakaian-pakaiannya juga dibagi-bagikan. Demikian juga Daud mendahului Yesus sebelum Yesus, kehadiran Yesus ya. Dia sudah mulai menghadapi setiap tantangan itu, dia sudah mulai merasakan seperti itu dan bagi dia hanya kekuatan di dalam Allah. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan di dalam Allah. Sebab itu dia katakan di saat dia tidak berdaya. Dia katakan dalam ayat 21 ya. Ayat 20 dia katakan tetapi engkau Tuhan janganlah jauh. Ya kekuatanku segeralah menolong aku itu kepasrahan Daud terhadap Allah ya kepasrahan Daud kepada Allah bahwa Daud mengakui bahwa hanya Allah yang bisa menolong dia tidak ada manusia yang bisa menolong dia ya hanya satu-satunya penolong yang setia yang mampu melepaskan dia adalah Allah sebab ketika manusia menolong seseorang untuk diselamatkan bisa saja hari ini dia menolong tapi besok lusa itu menjadi bahan pembicaraan ya bahan ejekan mereka bisa bilang kalau bukan saya yang menolong kamu nggak mungkin hidup sampai sekarang ya kan pada akhirnya yang menjadi kebanggaan adalah dirinya bukan Allah yang harus ditinggikan tetapi Daud tidak mau berteriak kepada manusia sekalipun manusia ada di pinggir dia ada di sisi dia yang menurut Daud juga mungkin bisa melepaskan dia. Tetapi sekali lagi Daud tidak berharap kepada manusia. Sebab manusia kekuatannya terbatas. Tapi Allah tidak pernah terbatas. Dan Allah ketika menolong tidak pernah mengungkit-ungkit. Bahwa karena saya. Tetapi Allah menolong selalu dengan penuh ketulusan hati. Ya, Dia katakan dalam ayat 21. Dia katakan. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku. Dari cengkraman anjing-anjing. Ya, Pedang melambangkan sebuah kekejaman. Anjing pun melambangkan sebuah kekejaman, tetapi sekali lagi bapak ibu, kekuatan kekejaman itu hanya bisa ditaklukkan dengan kuasa dan kehendak Bapak di sorga. Bapak ibu, saya kemarin pulang di uh, pengutusan ini sebuah kesaksian singkat saja ya. Saya pulang di uh, jemaatnya awal saya diutus. Ya kebetulan kami memiliki ikatan. Uh, kalau persaudaraan di Ambon itu namanya Pela Gandong. Kebetulan saya disitu, saya ketemu lagi nih, memori itu kembali lagi ya. Saya ketemu dengan salah satu orang yang memang uh, dulu belum ada yang namanya tim medis, belum ada tim medis. Jadi, saya itu selalu merangkap sebagai tim medis. Kami, para pendeta, biasanya waktu dulu itu dianggap serba bisa ya. Uh, waktu itu, saya, um, uh, anak itu, dia terpotong jarinya, besar sekali, bapak ibu dan darah sudah begitu banyak saya tulis di memori uh, apa fb darah begitu banyak dan uh, tidak bisa dipakai apa uh, baju kaos dulu belum ada apa ya pokoknya alat-alat medis yang baik uh, kemudian belum ada apa alkohol yang harus tersedia di dalam jemaat dan juga obat merah dan lain-lain sebagainya sudah saya bungkus pakai baju kaos tapi darah itu tembus ya satu baju kaos itu tembus. Dia menangis. Dia bilang, ibu beta sing kuat. Artinya ibu saya tidak kuat gitu kata bahasa Ambon. Saya tidak kuat. Saya berpikir gini, gimana saya bisa menolong dia ya. Nah pada saat itu saya terpikir, oh ada jarum. Ada benang, jarum jahit ya, jarum jahit tangan itu. Ada benang jahit tangan. Bapak Ibu tahu, saya tidak tahu itu kekuatan keberanian dari mana. ya. Saya jahit jari dia itu. Saya jahit dengan jarum dan benang itu. Saya celup di air panas. Saya cuci apa, jarinya itu dengan air panas. Kemudian saya jahit dengan benang. Ya. Puji Tuhan, sampai hari ini dia tidak mengalami infeksi, dia tidak mengalami segala sesuatu. Dan kemarin dia bilang, "Ibu ini beta punya jari ini." Artinya, ini saya punya jari nih, kata orang Ambon, yang ibu jahit dulu. Ibu ingat, kaseng. Ibu ingat nggak gitu maksudnya ya. Uh, saya bilang begini, mana jarimu? Saya foto dulu, saya foto. Ini menjadi memori ya. Iya ya, dulu ya begitu banyak kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan yang menurut manusia tidak akan mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi ketika kita berserah bagi Tuhan, uh, menurut manusia tidak akan bisa, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup untuk menolong ya dengan cara-cara yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Saya bilang buat dia, ya, Andi, kalau bukan Tuhan yang menolong, maka kamu mungkin sudah tidak ada lagi karena darah begitu banyak, mobil belum ada seperti sekarang, ya, sepeda juga susah, bahkan jarak kami itu sangat berpuluh-puluh kilo, ya, ratusan kilo untuk menuju sampai di kota dan mobil satu hari satu kali saja di waktu subuh, ya. Saya bilang Inilah kasih Tuhan yang harus kau ingat bagi Tuhan, layanilah Tuhan dengan tanganmu, dengan kakiku, dengan kakimu untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita pasrah seperti Daud, ya pasrah seperti Daud dan mesti meyakini bahwa Allah sanggup untuk menolong kita dalam segala perkara. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Shalom. Ya, Shalom juga Bu Ellen luar biasa ya. Kesaksian Bu Ellen membuat kita makin bersemangat ya. Bagi manusia tidak mungkin tapi bagi Tuhan mungkin kalau sudah Tuhan bekerja, berani gitu ya. Itu luar biasa ya. <tuh> Maju terus Bu Ellen ya. Terima kasih buat <tuh> kesaksiannya. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-22 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Selamatkanlah aku dari mulut singa. Dan dari tanduk banteng, engkau telah menjawab aku. Aku akan memasurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar nazarku pun akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia orang yang rendah hati akan makan dan kenyang orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Amin ya. Luar biasa firman Tuhan ya. Tadi kalau di perikop berikutnya Daud ya sepertinya dia merasa ditinggalkan Tuhan ya dia merintih dia mengaduh ya bahwa Tuhan kenapa meninggalkan aku ya seperti judulnya juga Allahku mengapa kau tinggalkan aku ya nah tapi di ayat yang ke 22 ya terutama 23 ya sampai dengan selanjutnya di sana Daud mengatakan aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah gitu ya. Artinya apa? Tuhan itu bukan meninggalkan. Tapi Tuhan tahu kapan harus menolong kita, ya. Dia punya waktu. Ya, karena di Alkitab dikatakan satu hari buat Tuhan seribu tahun buat manusia. Ya, jadi kalau menurut kita, itu tadi maunya sakit sekarang, langsung sembuh sekarang. Kan gitu, itu maunya kita. Nah, tapi kata Tuhan, ada waktunya, ada proses yang harus dijalani, ya seperti itu. Sehingga dikatakan di situ, ketika Daud ya merasakan pertolongan Tuhan, dan dia katakan, "Ya, aku akan." memuji-muji Tuhan ya di tengah-tengah keluargaku dan dia berjanji ya untuk ya menceritakan kebaikan Tuhan dan dikatakan bahwa Tuhan itu bukan jijik bukan meninggalkan kita tapi ada harus yang dia lewati saya sependapat dengan ibu Nelly dan juga ibu-ibu yang lain ini memang sepertinya firman Tuhan ini Ya sudah gambaran ya bagaimana Tuhan Yesus di kayu salib, ya dia menjerit, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya itu yang Yesus katakan. Kemudian baju bajuku, jubahku pun diundi gitu ya. Nah dan juga di sini dikatakan, tapi proses itu Tuhan izinkan, Bapa izinkan dijalani oleh Yesus juga agar sempurna karyanya, ya kalau dia tidak, kalau Yesus tidak menjalani itu, kita tidak selamat. Ya, seperti itu. Nah, dan Daud pun di sini merasakan itu. Dia tetap berharap kepada Tuhan dan dia tahu Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Ya, dia dikatakan tadi dia terus berharap walaupun sepertinya ditinggalkan. Ya. Dan kita melihat dari sana dikatakan ayat yang ke-25 sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesangsaraan orang yang tertindas dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya amin ya hanya saja waktu kita dengan waktu Tuhan berbeda ya. dia mendengar dan jawaban itu nanti akan datang tepat pada waktunya ya. dan dia selanjutnya dikatakan ya Nahsarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Ya. Ini luar biasa ya. Saya juga sampai di titik ini bukan gak banyak masalah ya. Bukan tidak pernah juga mengalami titik nol. Pernah ya. Tapi memang tidak ada yang lain yang bisa menolong. Ya. Ketika di titik seperti itu memang harus pasrah, terserah dalam arti kata kadang-kadang sampai kita berkata seperti ini Tuhan kalaupun sekarang Tuhan mau ambil saya saya siap Tuhan sampai di titik seperti itu saya pernah mengalami seperti itu kalau memang harus itu yang terbaik silahkan Tuhan ambil tapi ketika itu keluar dari mulut kita maka muncullah kekuatan yang baru hikmat yang baru pertolongan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ada saja cara Tuhan untuk menolong kita. ya. Jadi Bapak Ibu, di sini dikatakan di ayat yang ke-28. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ya ya kita percaya itu Daud sudah percaya sebelumnya ya jauh-jauh sebelum Tuhan Yesus lahir dia sudah percaya bahwa ya seluruh bumi segala ujung bumi akan berbalik kepada Tuhan walaupun kita ben. dihadapkan dengan persoalan sekarang-sekarang ini tapi kuasa Tuhan kasih Tuhan itu lebih besar dari segalanya lebih indah dari segalanya apa yang kita miliki ya tapi untuk proses itu kita harus jalani seperti Yesus sampai ditinggalkan Bapa ya tapi kalau nggak itu kita tidak selamat itu yang penting kita ingat jadi kalau Tuhan izinkan kita hari hari ini ada masalah satu hal yang Tuhan mau Dia mau kita selamat Dia mau kita tetap dalam genggamannya Dia mau kita tetap mendapatkan berkat yang terbaik berkat yang terindah dan itu hanya ada pada Tuhan kita. Ya luar biasa, semangat terus buat kita Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya serahkan kepada hambanya Pak Surbakti meneruskan sampai selesai. Ya, terima kasih. Ayat 20... 29. 9 ya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang membentak atas bangsa-bangsa ia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan menutup semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan kerajaannya kepada bangsa yang akan lahir nanti supaya telah melakukannya. Uh, ini satu didikan Tuhan ya, buat Daud. Ya, jadi semua pasti kita mengalami yang namanya didikan. Didikan ini tujuannya supaya meningkat, maju. Karena Tuhan di kita berpindah dari perasaan kepada iman. Keluhan itu banyak terjadi ketika hidup dalam perasaan. Ya. Makanya kalau kita temuin orang ngerti dong perasaanku kan gitu. Nah, tapi Tuhan mau kita hidup oleh iman. Enggak ada katakan. Milikilah perasaan kepada Allah, enggak. Milikilah iman, ya. Ini yang kita perlu pahami. Jadi saya sendiri terdidik didik ke situ. Kemampuan melihat hal-hal yang baik di tengah kehidupan yang kurang baik. Nah, ini. Jadi saya Tuhan, bawa ke situ. Jadi dalam hal ini ya Tuhan memang mau kita maju. Mau meningkat. Jadi kita bukan orang yang biasa-biasa saja. Biasa ya nggak begitu. Memang kadang-kadang dalam kondisi lemah. Ya, kita merasa aku ini nggak ada apa apa-apanya. Ya. Tapi waktu kita kuat. Aku bisa terobos semua itu bersama Tuhan. Nah kan gitu. Itu bisa kita katakan seperti itu ketika iman kita stabil. Jadi kita beralih dari perasaan kepada iman. Kan dia bilang kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa mampu pindahkan gunung. Artinya apa? Gunung di sini bukan gunung yang sesungguhnya yang Tuhan maksud. Artinya yang merintangi hidupmu untuk tidak melihat Tuhan. Tapi kalau imanmu ada, engkau bisa melihat bahwa persoalanmu itu kecil dibandingkan dengan Tuhan. gitu ya. Nah, mungkin tadinya engkau dengan perasaannya melihat, waduh rasanya enggak akan bisa bangkit, enggak bisa maju. gitu ya. Tapi ketika iman kita, kita tingkatkan bukan perasaan, hmm. maka kita persoalan kita jadi kecil tapi iman kita yang menggapai sehingga Tuhan itu jauh melampaui daripada uh, kondisi keadaan yang kita alami ya jadi saya teringat juga bagaimana Daud berani menghadapi Goliat ketika dia memandang kepada iman bahwa dia melangkah bersama dengan Tuhan Nah, jadi untuk pelajar baik kita saat ini kita tetap menjaga iman kita stabil. Ya, jangan turun ya, tapi iman kita stabil artinya sekalipun hal, -hal yang kita hadapi tidak menyenangkan tapi iman kita tidak luntur. Tetap pengharapanku hanya Tuhan. Tak ada nyanyian pengharapanku hanya Yesus saja. itu contoh. Jadi kita tetap iman kita kepada Tuhan. Apapun kondisi, apapun situasi, apapun yang sedang saya hadapi, aku melangkah dengan iman. Nah, jadi banyak hal-hal yang kita hadapi. Kalau iman itu menjadi acuan kita, kita bisa senyum. Ya. Ada satu ayat mengatakan di Mazmur 23. Ya nanti ya, tapi nggak apa-apa ya. Saya bacakan. Mazmur 23 tiga uh, ayat 4 katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, itu bukan senang. Aku tidak takut bahaya so, engkau besertaku. ini memang tingkatan daripada Mas 22 tadi ya, ya. Tapi nggak apa-apa saya buahkan ini. Nah. Jadi sekal, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah kekelaman itu lembah yang tidak suka orang, lembah yang rasanya kondisinya tidak menyenangkan. Kekelaman, kelam, Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena engkau besertaku dari iman kita. Ya, berkata Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan, tapi tetap Tuhan bersama orang-orang yang berharap kepadanya. Jadi, saya memiliki pandangan seperti itu. Jadi kehadiran seseorang pun di keluarga oleh karena Tuhan lah memberikan itu ya. sehingga orang bilang, waduh ini tempat ini sulap. Katanya. ya. semua Tuhan yang memberikan kemampuan semua. Jadi saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah tolong, ya Tuhan akan nyatakan lagi, lebih dalam lagi bahwa kita semua punya potensi besar. Ya, jadi kita punya potensi bukan karena uh, pendidikan, dalam arti kata, sarjana teologi. Bukan itu menjadi potensi. Apakah iman kita stabil? Mampu nggak kita melihat sesuatu yang baik di tengah-tengah kehidupan yang kurang baik? Nah, baru yang lain-lainnya berlaku. Itu berlaku kalau kita predikannya misalnya psikologi ya Pak melengkapi itu melengkapi kenapa itu penting juga kenapa kalau orang tanya oh saya juga sekolah gitu ya ya sekolah ini saya punya gelar contohnya tapi di sini dapat Tuhan, kita nggak perlu andalkan gelar-gelar gitu ya itu hanya untuk manusia ya manusia perlu kadang-kadang kita sampaikan itu bahwa kita bukan abal-abal seperti pada orang. Ya. Seperti kemarin kan, orang tanya kepada saya, Bapak, sarjana ya? Loh. ya saya tunjukkanlah. Ya. Artinya gelar yang saya miliki ya. Oh, rupanya pandangannya selama ini, ah, nggak ada sekolahnya itu. Nggak <laughs> ada sekolahnya Pak Surbakti itu kan begitu gambarannya kan. Nah, contoh, begitu. Jadi, jadi kita kadang-kadang memang perlu menyembunyikan, tapi ada kalanya kalau ditanya kita perlu juga menunjukkan begitu ya. Nah, itu gambarannya pada saat ini. Ya saat kapan kita menunjukkan, saat kapan kita tidak usah tunjukkan. Yang penting Tuhan yang terbesar. Ya itu gambarannya ya. ya Tuhan berkati serahkan kembali kepada Ibu Tiara.